Dan kita bersama dengan siapa? Kita ada Yusri dan Toke. Aku kena sebut Abang Yusri dulu. Woi, Aiman. Aku kena sebut Abang Yusri dulu baru Toke. Kalau tidak jadi Toke Yusri. Tak. Sekarang ni cuba close up sikit Toke sebab nak ambil geram je tengok suara kuat goyang kat Toke ni. Kan, dia saja kan, saja nak menggoda tu kan. Sebenarnya ini adalah konsep terbaru artis-artis sekarang. Diorang ada Haji duit. Haji tak boleh pakai dah. Tak, diorang ada duit tapi ni konsep zuhud. Dia macam apa tu? Zuhud. Apa tu? Dia macam ada duit tapi dia berpakaian ya, sederhana. Yelah, maklumlah abang kan, kita ni rakyat marhain. Okey, sebenarnya mereka bersini untuk promosikan Karya 12. Kalau saya tak tahu, kalau saya tak tahu tentang filem ni, saya akan baca macam ni. Wrong place, wrong time. Ha, tapi bunyi dia macam wrong place, wrong time. Tapi dia nama orang ke berbang dalam cerita ni? Dalam bahasa Inggeris, tapi ini bahasa ejaan suku kaum Papua Nugini. Wah. Betul. Tak. Macam kipidak dong gibab lah. Ha, gibab, wrong place, ada sebab kenapa title macam itu. Okay, okay, memang 100% komedi? Komedi. Okey. Kongsi kasih. Tapi sebenarnya jajak. Okey, tanya. Kenapa tak ambil nak? Kenapa ambil tak okey? Bang, cakap saya sibuk. Cakap saya sibuk. Ya, Nabil tak boleh lah. Banyak sangat jawab. Tindih-tindih. Ke Nabil ni orang dah tak kelakar? Ke tak kelih kelakar sekarang ni? Mana kayu berhuti tadi ni? Okey, mungkin apa cerita kasih tentang Wrong Place Wrong Time? Dia pasal sekumpulan orang, strangers, yang terjebak dalam satu kes ni. Diorang semua berada kat tempat yang salah pada waktu yang salah lah. Itu title dia, Wrong Place Wrong Time. Nak pendekkan cerita, tengok hari Ahad ni. Hari Ahad ni 22 Mei. Pukul? Pukul? Pukul 10. Kalau pukul, aku pukul sampai lebab. Channel? Astro Citra dan juga Mustika. Alright. Tauke. Yeah. Famous Tauke sekarang. Famous. Kerja dengan Abang Yusri kot. Oh my god. Oh my gosh. Saya yang famous sebab ada kerja dengan Tauke. Eh, apa pula? Nabil lah. Dapat kerja dengan Nabil. Apa sah? Aku yang terlibat ni. Okay, Tauke. Okay. Wrong place, wrong time. Awak digandingkan dengan Kamal Adli. Yes. So boleh cerita sikit karakter awak tu macam mana tu, Tauke? Okay, sebenarnya saya dengan saya sebagai Bo. Kamal Adli sebagai Chi. Bochi. Cik baik Chi kalau dia ngok. Kan. Kalau tambah K, Bochi. Tapi memegang watak yang membo lah. Main belasah je? Main belasah je. Watak yang saya dengan dia macam apa nak berlaku. Uyuh. Aku dengan diri aku. Macam tu lah cerita dia. So awak kena develop perangai lah? Perangai lah. Tapi perangai. Dia dengan Kamal, dia punya chemistry. Chemistry dia memang best. Memang cahaya. Tapi apa nak tengok lagi drug chemistry Kamal dengan Nabil? Oh ya? kita bincang sekejap. Geram pula aku dengan kau ni. Okay, so adakah director kita memberi 100% kebebasan untuk Tauke berkarya? Tak ada skrip, bebas nak cakap apa, edit semua? Skrip ada. Skrip ada. Tapi saya diberi kebebasan untuk menambah, menukut tambah. In fact, dalam cerita tu ada bloopers kat ujung tu. Keluarlah segala diorang tukut tambah yang diorang pakai. Perangai sebenar semua. Perangai sebenar. Keluar semua. Tapi diorang tambah, tapi still jujur pada penyelidikan cerita. Tak dalam cerita tarik. Tapi sebenarnya bang, nak tahu juga dia punya perjalanan cerita ni ialah apa, dia orang ni perompak ke, kena tipu ke? Ada beberapa orang yang again lah, ada yang perompak kedai emas lah, ada orang ada skandal nak check in dengan girlfriend malam tu lah. Tapi dia orang terlibat dalam satu kes kemalangan yang dia orang boleh direport polis lah. Okey. So macam mana dia orang lepas pada tu? Yang paling best kejadian satu malam. Satu malam ni cerita. Satu malam ni cerita. Mana nak settle problem? Macam nak settle problem? Berlaku lebih kurang 2 eh. 2 pagi kan? Sampai dan karya ini sesuai untuk tontonan keluarga ataupun macam mana? Kalau macam budak-budak jangan tengok. Cerita dia pukul 10 malam kan? Budak-budak dah tidur. Dia macam lawak-lawak, macam lawak lah. Boleh. Still komedi, family boleh tengok juga. Alright. Dia gini lah, kalau ada Toke kan, 13 PL lah. Dia sendiri yang cakap macam tu. Okey, Abang Yusri mungkin ada kata-kata untuk peminat-peminat untuk menyaksikan Wrong Place Wrong Time. Kena tengok. Yes, ini telemovie pertama arahan saya. Saya tak pernah shoot telemovie dan memang excited dan memang lain daripada yang lain lah. Sebab kita, bila cakap lain-lain ni bukan untuk menonton. Untuk saya pengalaman untuk buat tu memang dengan jangka masa pendek. Tapi siap, alhamdulillah saya happy dengan produk ni. Harap dapat menonton Ahad ni, Wrong Place Wrong Time with Astro Citra dan Mustika. Tapi nak tengok cerita ni jangan wrong time. Right time. Right place, right time. Yes.
Masih lagi bersama kami di Meletup. Kita dah ada 3 pemenang untuk tudung ID Jumaat. Yes. Dan sekarang di studio kita ada burung paling marah sekali dalam dunia. Kita ada Angry Bird. Yes. Sama-sama marah ke apa? Tak adalah merah. Oh, sama merah. Tak pernah tengok burung merah macam ni. Dan juga kita ada Paisley. Benda house ya. Paisley ni pun muda-muda semua. Muda-muda semua. Awal dapat penyata gaji eh. Uh-huh. Aku rasa aku nak guna diorang ni untuk buat loan bank. Dan diorang ni sebenarnya mewakili Malaysia untuk menyanyi lagu tema The Angry Birds The Movie. The Angry Birds Movie. So, ada negara lain juga yang terlibat. Ada 4 negara, Filipina, Thailand, Indonesia dan juga Malaysia. Ya, betul. Macam mana you guys ni boleh terlibat, boleh terpilih dalam menjayakan filem ni? Ini semua daripada DJ Matoma. Dia berbincang dengan Warner Music, recording studio kita orang. So daripada situ diorang pilih-pilih dan DJ Matoma kata diorang macam dia macam minat dengan payslip. Minat dengan payslip. So dia pilih kita orang. Wow, tu dia. Kan? Dan selain daripada itu juga, diorang sebenarnya dapat launch diorang punya first single ke album? Album. Di platform Spotify. Ya, betul. Yes, itu dia. Tapi kita kenal lah, kita bagi diorang kenalkan diri diorang. Ramai ni awet-awet tengah menjerit-jerit kat rumah ni. Yang baju merah ni. Jangan cakap awet je, makcik tu pun sama. Ni siapa? Nama saya Hakim. Hakim? Ajimi. Ajimi. Saya Arif. Oh, muda-muda lagi ni, 18. Semua A. Semua A. Jimmy. Tadi kau cakap Ajimi. Ni pun A, Angry Bird. Tak, nak tanya yang kau ni marah sangat pasal apa? Woi. Lofa first time pegang burung sebesar ini. Nak pegang juga? Oh, macam ni rasanya. Eh! Hey! Fah, dia tak nak aku, Fah. Gatal betul. Dia macam against orang yang mungkin ada burung kat rumah. dia macam manja. Dia tak nak orang macam ada berbagi kasih. Tak, ini bukan Angry Bird ni. Gatal Bird ni. Aku pegang ni marah. Okey. Okey, lagu ni, komposer asal untuk lagu ni adalah siapa dia? Nama dia? Matoma. Ya. Oh. Jadi telah dialih bahasakan oleh Tone Teja. Ya, betul. So ambil masa 4 hari untuk korang siapkan the whole song. Tak, seminggu. Seminggu? Seminggu. Wow. Lebih sikit 3 hari. Lebih sikit 3 hari. So korang sama-sama buat lirik ni dengan Tone Teja ataupun nak nyanyikan je? Mula dapat lagu daripada DJ Matoma. DJ Matoma. Lepas tu kita just ambil lirik dia. Ambil lirik. So, tukar kepada bahasa Malaysia. Bahasa kita. Dan rekod vokal dah siap lah tu je. Seminggu je eh. Tapi korang sendiri suka main game Angry Bird tak? Memang suka. Jangan propa. Bercakap betul-betul. Ada dalam phone. Hakim memang gila game. Oh ya, tapi suka lah bila dapat nyanyi lagu tema ni. Memang macam dream come true lah. You tak lah kan? Saya main juga. Saya memang suka main Angry Bird ni. Oh, memang suka main Bird. Betul lah. Aku tak tahu macam mana. Oh, Tiny kau malu pula. So, aku rasa untuk saya melalui dah banyak dah kena lah. Dia dah akan macam insaf. Okey, jadi hari ini kita akan dapat peluang untuk dengar. Betul. Dan juga filem dia dah berada di Pawagam. Dah. 12 Mei lepas. Korang semua dah pergi tengok belum? Semua ada yang dah tengok Angry Bird belum kat sini? Dah. Berapa kali tengok? Dua kali. So, okay. Korang pun dah tengok ah? Belum. Belum lagi. Kita akan ada kontes dengan diorang, dengan peminat-peminat kita orang untuk tengok bersama. Oh, ada kontes. Ya, betul. So yang menang akan dapat sama-sama menonton dengan payslip untuk tengok Angry Bird movie. Alright. Okay, mungkin ada kata-kata untuk fan-fan anda yang sedang menonton di Malaysia sekarang. Silakan. Dapat terima single Wonderful Life kami kat Spotify. Just search kat Spotify Wonderful Life. Dan follow Instagram, Facebook, Twitter, Paisley Band. Dan jangan lupa vote lagu kita dan request di Era FM. Alright. Okay. Okay, tak apa. Angry Bird. Okay, sila ambil tempat. Kita jumpa minggu depan dan jangan lupa tengok ceria Popstar Semifinal kita Jumaat ini. Kita tinggalkan anda semua malam ini dengan persembahan dari Paisley. Kita jumpa lagi minggu depan. Meletup. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.